Apabila kita berbicara soal uang, maka semua orang sama agamanya. Eh, mau saya dong. Will Ferrell, tahu gak ini siapa? Yang main di yang Tahu. Christmas Christmas gitu, apa sih? Persahabatan itu seperti uang, murah dicari daripada dipertahankan. Oke okay, guys, kita kembali lagi bersama trio badut di sini. Wah, rambutku botak banget aja. Nggak tahu. Udah biliar nih ya. Nah, tapi rambut dulu kayak gini, kayak rambut khusus yang dulu, pas SMA. Iya, yang kamu itu kan. Iya, yeah, soalnya oh, kan, lo ya. SMA. Nah, jadi hari ini kita akan bikin konten tentang pepatah. Jadi sebenarnya ini semua nih timku udah mengumpulkan beberapa jenis pepatah. Dan ini pepatah-pepatahnya yang menurut mereka aneh, tapi masuk akal. Okay. Kamu jangan ngantuk dulu. Oke, okay, jadi pepatahnya aneh-aneh tapi masuk akal. Kita langsung mulai dari yang paling pertama saja ya. Kita mulai dari ini. Si gadis. Set. Siapa ini? Enggak isi. Ini saya berbusana agar dilihat wanita dan menanggalkan busana agar dilihat pria. Menanggalkan apa? Copot-copot. Oh. Saya berbusana agar dilihat wanita dan menanggalkan busana agar dilihat pria. Ya benar juga sih sebenarnya. Benar juga kan? Ya benar. Tapi lumayan aneh enggak kart ini? Ya lumayan. Tapi ya enggak lah. Tapi sebenarnya masuk akal. Reflect ke orang-orang zaman sekarang sih. Next. Ini Budi Setiawan. Wow, saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oh, emang? Iya, jadi dia kayak disewain sama si. Kayak kamu di endorse. Iya. Iya, sama itu. Terus dia kayak yang saya jutaan asikan gitu. Apaan sih ini? Gak jelas, sumpah. Eh, Nelson Mandela. Bagus nih. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia ini. Karena dengan itu, Anda dapat mengubah dunia. Apabila kita berbicara soal uang, maka semua orang sama agamanya. Oh iya, karena semua orang cinta uang. Oh iya, gila. Eh, be Steve Jobs. Your time is limited, so don't waste it on living someone else's life. Apa artinya itu? Waktu oh, kita berada... Oh, iya. Seorang yang berani membuang-buang waktunya selama 1 jam tidak akan bisa menemukan nilai hidup. Gila, sumpah. Aku 5 jam menonton YouTube gimana dong? kita pagi-pagi aja bangun pagi jam 1 siang. Kita gak bisa menemukan nilai hidup dong. Parah juga dia. 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami gangguan jiwa. Bila 3 orang yang Anda kenal baik-baik saja, berarti Anda lah yang mengalaminya. Itu kan cuma satu. Iya, kita kan dua. Iya, sama Niko kan empat. Jadi dia yang gila. Jadi mulai garu-garu kan. Semua orang memuji-muji surga, tapi tidak ada yang mau pergi ke sana sekarang juga. Aku mau sih. Sekarang? Iya. Mau? Mau. Ambil aku. Ambil aku pisau aja. Ini make sense sih, tapi ini. Emang kamu mau pergi sekarang? Kenapa enggak? Gila, hidupmu terlalu berat ya, sampai tahu sudah buntu. Udah mau lompat kau. Persahabatan itu seperti uang, murah dicari daripada dipertahankan. Emang iya? Iya kan, ya kayak teman. Kalau misalnya kamu udah roasted, kamu gak konek-konek lagi. Apa roasted? Aerostate. Apa aerostate? Apa aerospace? Rostat. Jadilah manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu orang menangis sedih, tetapi hanya kamu yang tersenyum. Wah, itu gila. Gimana? Sumpah. Iya pas. Tapi pas kelahiran. Kenapa pas lahir tersedih? Loh, enggak pas lahir. Kan kamu nangis. Nangis. Tapi orang lain kan senang. Tapi pas mati kamu mati dengan mati tersenyum, tapi orang lain kan nangis semua. Oh, ya benar sih. Terus apa poinnya? Ya mati lah. Ya matinya harus berharga. Oh, matinya maksudnya diingat pas diingat kamu mati, sama kamu seneng. Iya. Hidupmu udah. Iya. Ah, Bill Gates. Mantap. Jika kamu tidak membangun mimpimu sendiri, maka seseorang akan memperkerjakan kamu untuk membangun mimpi mereka. Kalau kamu nggak bisa bangun mimpimu sendiri, maka orang yang memperkerjakan kamu untuk membangun mimpi mereka. Iya. Kamu nggak konek. Ya benar dong. Jadi apa sih? Maksudnya kalau kamu nggak bangun usahamu sendiri, bangun mimpimu sendiri, maka kamu yang kerja sama orang, iya, terus orang itu yang akan sukses. Thanks. Kolektor barang antik adalah suami yang paling baik karena semakin tua istrinya semakin ia mencintainya. Boleh sih. Boleh. Buku sejarah yang tidak mengandung kebohongan pastilah sangat membosankan. Apa? Wah, buku sejarah yang ya, tidak. Artinya
Berarti sejarah kita tuh banyak yang bohong. Banyak yang bohong. Emang iya? Banyak iya sih pasti. Indo aja banget. Kayak apa? Enggak tahu lah sejarah. Oh iya iya. Ya nanti di belakang lah. Nah, namanya bukan sejarah dong kalau ya kan. Wah, biar gila sih ini. Biar ceritanya seru. Eh, Marilyn Monroe. Ini bukan Marilyn Monroe. Oh, salah. Saya adalah penjaga rumah yang hebat. Setiap kali saya meninggalkan seorang pria, saya selalu memiliki rumah. Maksudnya? Ya berarti dia kalau setiap menikah sama cowok, ya dia berhasil mengambil hartanya. Coba juga dia. Kok tapi penjaga rumah? Ya itu aja. Pembantu ya, itu. Enggak, kata-kata aja. Kata-kata yang kayak bilangnya dia bisa guard rumah. Ini kayaknya dari bahasa Inggris di-translate ke Indo, yeah, makanya itu agak melenceng dikit. Mark Twain, saya tidak suka dengan perkelahian. Bila saya memiliki musuh, saya akan memaafkannya, mengajaknya ke tempat tenang, baru menghabiskannya di sana. Sebenarnya sama aja, woi. Nah, tapi aja serem juga anjay. Ya apa bedanya sama perkelahian? Iya, makanya. Ya, ini makanya quotes-quotes aneh kan? Quotes aneh sih. Lumayan aneh sih tapi ya. Aneh. Next. Uang hanyalah angka dan angka tidak pernah ada habisnya, oke? Okay? Jika uang membuatmu bahagia, maka usahamu dalam mencari kebahagiaan tidak akan pernah berhasil. Wah, gila, Bob Marley. Dia almarhum kan? Iya, udah meninggal. Udah meninggal ya? Iya, keren. Gila, bener. Charlie Chaplin. Cermin adalah teman baikku karena dia tidak pernah tertawa saat aku menangis. Gila. Paling jeruk. Dia memang sih adalah. Ya aku merasa sih ini sebenarnya. Kenapa? Serem gue ya aja ikutnya. Kenapa? Gak tanya bener sih, aku merasa sih sebenarnya. Kenapa? Ya kalau kamu sedih, masa kamu mau orang lain kayak ketawa-ketawa kalau iyalah kamu, kamu juga mau orang buat ya kayak merasakan kesedihanmu gitu loh. Oh. Dan cermin itu sahabat terbaik. Maksudnya, cermin bisa berempati gitu loh istilahnya. Kira-kira. Cermin aja bisa itu. Berpikir adalah perjalanan. Henry Ford ini ciptakan Ford kan? Iya. Gak tahu. Iya. Berpikir adalah pekerjaan terberat karena itulah sedikit sekali orang yang menggunakan otaknya. Oh, ya benar sih. Kan kita tapi kita ini critical thinker. Iya. Tuhan sering mengunjungi kita, tetapi kebanyakan kita sedang tidak ada di rumah. Joseph Rowe dalam sini. Ini berarti kitanya yang kayak enggak iya lari, kayak jarang doa ketika Tuhan pengen datang gitu. Tapi pundakku miring enggak sih? Next, Jenderal Sudirman loh ini. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan mereka akibat kebodohan mereka sendiri. Enggak selamanya sih ini. Ya enggak selamanya. Enggak selalu. Enggak selalu. Ya benar sih. Next. Mau saya dong. Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang dengan politik dengan pertumpahan darah. Oh, ngerti aku. Enggak, aku ngerti. Serius, aku ngerti. Apa? Enggak, kalau politik tuh perang tanpa pertumpahan darah. Makanya kalau politik tuh debat, tapi kan enggak sampai kayak berdarah gitu loh. Kalau perang terjadinya karena politik, ngerti gak sih? Oh iya, ngerti. Karena politik kan terjadi perang. Oke. Will Ferrell, tahu enggak ini siapa? Yang main di yang Christmas gitu. Apa sih? Sherlock Holmes. Bukan. Itu kan. Apa namanya yang anak kecil? Home Alone. Iya. Apa sih? Udahlah. Sebelum menikahi seseorang, ini ada hubungan sama jomblo-jomblo nih. Sebelum menikahi seseorang, cobalah untuk membuatnya menggunakan komputer dengan koneksi internet lambat untuk melihat siapa kaya. Cara nuh sebenarnya. Iya, zaman sekarang kan wifi, men. Kalau internetnya lambat, berarti kesabarannya tinggi dong. Kamu harus tahu dia sabar apa enggak, itu aku doang. Aku kurang sih sebenarnya. Kalau lambat. Iya, aku langsung, woi, ternyata lambat, woi. Kayak marah gitu. Iya, generasi sekarang. Curilah sedikit dan mereka akan melemparkan Anda ke penjara. Curilah banyak dan mereka akan menjadikan Anda raja. Saya dulu pencuri. Ini dia singgung koruptor. Oh iya, benar juga kamu. Gila dalam sih tadi. Habis. Akhirnya sama satu ini. Di sini. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan saat berada di tengah kegelapan. Oh iya, benar juga. Dalam sih. Masa jangan bergantung diri sendiri, bergantung. Bergantung oleh siapapun. Ada yang di atas. Kecuali Tuhan lah. Kecuali Tuhan yang kita bisa andalkan. Amin. Oke guys, jadi untuk apa? Lanjut. Oke guys, jadi untuk renungan rohani pada hari ini. Iya. Kita tutup dengan. Oke lah guys, segitu aja videonya untuk kali ini. Udah gak bisa basa-basi kita karena durasi sudah terlalu panjang. Jadi ya segitu aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oh iya, kalau kalian punya quotes atau motivasi diri yang kalian udah pegang selama ini yang membangun kalian, tolong tuliskan di kolom komentar bawah. Dan ya segitu aja sih untuk video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan juga lupa klik tombol loncengnya biar setiap kali ada video baru masuk di notifikasi kalian. So seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari. Oh, saya Samuel Chris. Saya Boston. Ini kan konten baru. Yaudah. Saya Boston Putri. Dewi Hudi. Mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.
Eh, kamu matiin TV dulu lah. Iya. Satu, dua.